Hi guys and Assalamualaikum and welcome back to Zuhal Kasim channel. So guys, untuk hari ni aku nak kongsikan dekat hampa semua tentang kisah nenek yang bernama Neni Dos, iaitu seorang nenek yang suka ketawa guys. Jadi jom aku start kongsikan. Kalau kita tengok wajah nenek, wajah dia ni seperti wanita yang baik. Kita tengoklah dia punya muka pun memang tak lekang dari senyuman. Kira dah cukup lah untuk kita gambarkan yang nenek ni memang seorang yang peramah. And nenek-nenek ni juga menjalani kehidupan yang normal lah, macam wanita lain. Dia berkahwin, dia mempunyai anak. Malah ada kala dia meluangkan masa untuk bermain bersama cucu dia. And kita tak tahu apa pun yang terjadi di sebalik keriangan kehidupan dia. Tak ada siapa pun yang sangka bahawa dia ni sebenarnya adalah seorang pembunuh bersiri. Neni Dos atau nama sebenarnya iaitu Nancy dilahirkan pada 4 November 1905 bertempat di Blue Mountain, Alabama, Amerika Syarikat. And dia ni mempunyai 3 orang adik-beradik perempuan dan juga seorang abang. And masa dia masih kecil lagi, Neni ni dikatakan begitu membenci bapak dia yang bernama James sebab bapak dia ni seorang yang suka mengongkong kehidupan depa sekeluarga. Jadi kadang-kadang ini dengan adik-beradik dia ni pun memang selalu dipaksa oleh James untuk bekerja di ladang berbanding suruh depa pergi sekolah. Jadi dia asyik kena pergi kerja je, tak payah pergi sekolah macam tu. Satu, nenek juga tidak dibenarkan untuk berfashion. Apatah lagi kalau nak berkawan dengan lelaki pun, oh dia tak bagi. And selain tu, Neni pernah terlibat dengan kemalangan kereta api pada usia dia 7 tahun. And kemalangan tersebut dah menyebabkan kepala dia ni, kepala Neni ni mengalami kecederaan teruk hingga bagi kesan terhadap kesihatan dia yang selama bertahun-tahun. Jadi dah dia menginjak usia remaja, masa lapang Neni dihabiskan dia baca novel. Novel-novel romantik lah. Jadi tak heran lah kalau dia mempunyai impian untuk mempunyai satu kehidupan bahagia dan sempurna dengan bakal suami dia. Masa Neni pun kahwin muda, masa tu umur dia 16 tahun dengan mengahwini seorang lelaki bernama Charlotte Brett yang juga merupakan rakan sekerjanya di sebuah kilang. Mereka ni teruslah buat keputusan nak berkahwin. Biarpun baru 4 bulan je kenal. And sepanjang tempoh perkahwinan dia tu, Neni dengan Charlie ni mempunyai 4 orang anak bersama. And walau macam mana pun, 2 orang daripada anak mereka ni telah mati akibat keracunan makanan. And pada masa yang sama, Neni yang bergelar sebagai ibu muda terus bergelutlah dengan kehidupan rumah tangga dia sendiri. And ditambah lagi dengan tekanan daripada mak mentua dia, Neni pun start keraplah mengunjungi bar. And akhirnya dia menjadi seorang kaki pemabuk guys. Rumah tangga dia semakin hari semakin retak. Neni dengan Charlie ni akhirnya berpisah pada tahun 1928. Charlie percaya tau yang 2 orang anak dia yang mati sebelum ni adalah akibat diracun oleh Neni. Lepas penceraian dengan Charlie, Neni telah berkahwin sebanyak 4 kali di mana keempat-empat suaminya tu mati dalam keadaan misteri dan mengejut. Jadi suami kedua Neni iaitu Frank Harrelson yang juga merupakan seorang pemabuk dilaporkan mati akibat keracunan tidak lama selepas pertengkaran mereka di sebuah parti. Yang macam tu juga dengan suami ketiga Neni yang bernama Arnie Lenning telah menemui ajal dia akibat serangan jantung selepas mengalami gejala demam, muntah dan sakit perut. Macam jugalah dengan Frank Arnie, dia merupakan seorang kaki botol. Jadi Richard Morton ni suami keempat Neni mati juga lepas dia mengalami keracunan makanan. Dan Richard ni dilaporkan adalah seorang kaki perempuan. Berbezalah dengan Frank, Arnie dan Richard. Suami kelima Neni nama Samuel Dos merupakan seorang yang sangat warak dan keraplah pergi ke gereja untuk beribadat. Cumanya Samuel yang dikatakan kongkong hidup Neni pun dah mati ikut juga dengan keracunan makanan. Lepas tu suami dia ni ramai yang mati ikutlah Samuel. Lepas tu kan Neni ditahan oleh pihak polis selepas laporan dibuat oleh doktor peribadi Samuel
yang mengesyaki bahawa kematian majikan dia tu adalah disebabkan perbuatan khianat. Dan seperkara lagi yang perlu diketahui, Nelly pernah tahu dapat wang insurans nyawa atas kematian salah seorang cucu dia sebelum ni. Lepas tu dengan penangkapan Nelly tu, dia pun membuatlah pengakuan tentang pembunuhan keempat-empat suami dia. Namun apa yang mengejutkan lagi adalah dakwaan susulan Nelly yang mengaku dia telah bunuh darah daging dia sendiri, termasuklah kakak, cucu lelaki dan mak dia sendiri. Dan berdasarkan siasatan, rata-rata daripada mangsa Nelly mati akibat keracunan arsenik. Biar pun Nelly ni disyaki melakukan 11 pembunuhan, dia didapati bersalah atas pembunuhan Samuel dan mengikut bukti yang sedia ada. Dan ikut hukuman dia, Nelly dah diperintahkanlah untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Pembunuhan Nelly ni mungkinlah tak sekejam pembunuh bersiri yang lain. Tak ada tikaman, tak ada tikam-ikam, tak ada tembok-nembok, tak ada kerak-mengerak dan sebagainya. Namun dia tetap dikira sebagai psycho sebab gelagat dia yang suka ketawa ketika menceritakan apa yang telah dilakukan terhadap mangsa-mangsa dia. Dan juga ketika dia menghadapi perbicaraan di mahkamah, dan disebabkan itulah Nelly digelar sebagai gelaran Skigling Granny yang bermaksud nenek ketawa. Nelly pernah tak bagi tahu yang motif sebenar pembunuhan adalah sebab untuk dia mencari pasangan yang paling sempurna dan cinta sejati dalam kehidupan. Dan mungkin maksud kata-kata Nelly tu merupakan pasangan seperti dalam karakter novel cinta yang dia suka baca tu. Dan Nelly didakwa lagi, kecederaan di kepala dia ni adalah salah satu punca yang telah menjadikan dia ni sebagai pembunuh. Dan pada tahun 1965, akhirnya Nelly meninggal dunia di dalam penjara sewaktu berusia 59 tahun sebab dia menderita penyakit leukemia. Jadi guys, setakat itu sajalah video aku untuk Ani. And thank you so much for watching and assalamualaikum. Bye.